Gua belum. Bilang aja udah tapi udah putus gitu. Soalnya kan bang ya. Kan putusnya udah lama soalnya. Cewek punya? Udah punya. Nah, kalau buat cewek dulu nih, jadiannya masih inget nggak tanggal berapa? Mampus. Masih dong. Tanggal berapa? Privacy, bos. Itu dia lupa tuh, makanya dia bilang privacy tuh. Ingat pak, ingat. Berapa? Bulannya deh? Bulannya? Ya pusing nih, harus kasih tahu yang mana. Banyakan deh. Tanggalnya aja deh ya, mbak ya. Iya, mbak, tanggal berapa? Tanggal 11. Oh, tanggal 11. Yeah. Januari, bukan? Jangan dilanjutin aja, mbak. Kalau Razi, udah jomblo okay. Berapa lama? Berapa? Baru 4 bulan. Oke, okay. Nah, kalau kalian selama kalian punya pacar kemarin, rekor telepon berapa lama? Kalau gue gak suka teleponan deh paling. Udah baru 1 jam kuping gue udah sakit, abis itu gue matiin, abis itu gue main game. Aku bisa 24 jam. Karena HP-nya tuh gak dimatiin meskipun tidur. Oh iya? Bucin, ya. Bucin parah sih. Nah, siapa yang paling cemburuan? Nah, gue nanya siapa nih? waktu masih punya, siapa yang paling cemburuan? Nanti ada jadi mengingat mantan. Gini deh kalau buat Rasi, lo orangnya cemburuan apa enggak? Cemburuan. Cewek? Sama, aku cemburuan. Biasanya apa yang paling bikin kalian cemburu? Chatnya nggak dibales kah? Atau dia jalan tapi nggak bilang-bilang atau apa? Gimana ya mbak? Gini, kalau misalnya cewek kita tuh dia nggak misalnya nggak ngechat orang gitu kan, cuman kalau orang yang ngechat cewek kita tuh kita kayak apa sih ini, jadi bukan cemburunya bukan sama cewek kita, jadi sama kayak orang lain, apa sih ini cewek kita gitu kan. Resi gitu kan. Nggak tahu, gue udah lupa, nanti gue flashback skip bahas. Oke, Resi skip dulu ya, skip biar nggak mengingat. Cewek, kamu paling sering jalan-jalan kemana kalau berdua? Kemana lagi, ke mall lah. Terus apa yang paling sering bikin kamu berantem? Jawaban yang paling ini. Tahu nih gue. Perbedaan pendapat aja. Terus kalau kalah ngereng berantemnya apa? Nah kalau ini khusus buat dua-duanya. Punya mantan berapa? Dikit. 3. Ini mantan apa nih mbak? Mantan gebet atau mantan pacar? Mantan pacar dong. Kalau dia satu apa dulu gitu? Gak tau lah, aku lupa. Kayaknya kalau mikir lama tuh banyak gitu ya. Iya, ngitung pakai jari aja nggak cukup kayaknya tuh. Dua dong, mbak. 2.